dia pingkan mambo. Di mana tadi tu lagu dia kamu kan punya aku, kemudian lagunya yang kedua tu si hitam ya. Kenapa lagu si hitam tu, apa kena apa ke dia punya tajuk dia si hitam, kenapa? Adakah yang pelik di dalam lirik itu? Itu karya ciptaan Eyang Titi Puspa senior. Titi Puspa, ya. Titi Puspa legendaris kan dari Indonesia. Dan si hitam lagu lama yang orang zaman dulu kenal banget lagu ini. Betul. Dan ini tentang seorang yang cowok laki-laki yang hitam kulitnya tapi handsome gitu loh, ganteng gitu. Jadi itu menarik banyak wanita. Kan. Banyak kan wanita lah kan gitu ya. Terus aku bilang di situ aku maunya yang putih. Yang putih. Tapi, yang Titi bilang hitam aja, hitam-hitam tuh biar hitam. Si tempok manggis. Sungguh hitam kok di padang manis. Gitulah kamu katanya. Okeylah, kepada semua pendengar Gaul FM sedang baru saja mungkin klik Gaul FM bersama dengan Tiga Cemal di Koti Lar adalah Pingkan Mambo, di mana beliau adalah dulu ahli kumpulan Ratu ya. Yeah. Sekarang kini dia buat solo, mungkin kata lebih lagi selesa. Yeah. Mungkin kalau dulu pun mungkin banyak sangat teman, mungkin kok teman yang seorang tu mungkin dah tak nak menyanyikan, kita enggak tahu kan. Tapi sekarang ni sudah kahwin belum kamu? Apa? Sudah kahwin belum? Kahwin soon. Kalau di sini belum ya. Waduh, kalau di sini belum, kalau di sana sudah. Tergantung. No, just kidding. Just kidding, yes, I'm just kidding. Gitulah dia. Dia bercanda je dia. Kan. Okay, dekat sini Alisa YR from Singapura katanya. Dia kata pingkan bertambah cantik ya. Waduh, kamu tengok gambar memang cantik. Aku di depan dia lagi sudah cantik. Kau bingung kan tangan ini dong. Tak mau yang mana satu mau aku pilih katanya. Gitu. Okay, dekat sini Muhammad Boboy. Nanti aku ikut lagu Terlalu Mencintaimu. Suara dia pingkan unik katanya. Okey, nanti saya masuk dia menyanyi live lagu kita mainkan lagu yang ke album terbaru beliau, Jangan Pergi. Jangan Pergi. Nanti kita nyanyi live. Okey. Lepas tu kat sini Justin Wandin. Okey, dia tanya soalan, dahulu kumpulan Ratu lebih dikenali kerana gosip dan kontroversi. Adakah Pingkan Mambo akan terus cara ini? Kadang-kadang kita perlukan kontroversi untuk popular. Moga Pink sukses di Malaysia kerana persaingan di sini amat kuat, bukan saja dari artis Malaysia tapi juga dari artis Indonesia. Yeah. Yang banyak ke sini mempromosikan album mereka. All the best. Salam dari Jeda Rudikan. Yeah. Macam mana tu jawapannya? Jawapannya, iya memang benar. Sometimes kita butuh butuh gimmick, butuh gimmick. Dan tapi selama ini aku jarang untuk terfokus harus bikin gimmick apa, karena banyak artis sekarang juga sibuk dengan gimmicknya, dengan macam-macamnya gitu ya, bikin gosip dan lain-lain. Cuma yang tak perlu pun jadi perlu katanya kan. But sometimes gosip itu punya resiko gitu. Punya resiko bahwa kalau kita mengeluarkan sesuatu yang tak terlalu penting, alhasil kita harus bisa menerima bahwa akhirnya jadi konyol. Sesuatu yang bahan ketawa. Bahan gitu. Ketawa. Tapi kalau misalnya sometimes kalau kita butuh gosip, mungkin gosip yang cute-cute aja, kayak yang unik-unik aja dan nggak terlalu dibuat-buat gitu. Cuma kalaupun mau buat-buat mungkin nggak terlalu terfokus tiap hari aku harus buat gimmick. Tapi selama ini sih aku jarang bikin gimmick, banyak dengan natural. Dan aku percaya sih prestasi nggak akan ketukar dengan gimmick gitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau pada Cik Mai, kalau suara udah sedap, kalau lagu pun enak didengar, tak perlu nak ada kontroversi. Yang paling penting keikhlasan kita menyanyi itu yang paling penting. Iya, untuk nyanyi, kita sampaikan. Karena nyanyi dari jiwa. Betul, kena. Betul satu, sebab nyanyi di dalam jiwa. Bila pendengar atau peminat kita dengar, dia yang sendiri yang akan mau bisa beli. Bisa rasa awak mau beli lah ini Pink punya album. Ada punya lagu banyak enak, banyak bagus, banyak orang kata terasa. Mungkin setengah dalam lagu tu mungkin sesuai dengan kehidupan.
yang dilalui sepanjang tempoh beliau hidup contohnya kan. Jadi benda tu yang kadang jadi ikatan yang kuat. Tak perlu nak ada kontroversi. Biasanya kalau yang kontroversi ni yang kurang enak biasanya yang nyanyi lah suam-suam kuku mau kontroversi katanya, mau bagi meningkat naik katanya kan gitu. Ya, sometimes kan, itu bisa. Ya, bisa juga kan. Bisa buat gitu. Betul. Okey, jadi ni kita dengarkan Pink Mambo untuk nyanyikan lagu saya live di Konti Onya Popular ni. Okey. Dekat sini Muhammad Baboy. Okey, pernah tengok Pink nyanyi kat TV Air Indonesia dalam keadaan syarat mengandung aktif melompat. Betul ke? Iya. Ya, wow, ada pendengar di sini udah bocor lubang ya. Waduh. Masa tu seharusnya itu enggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Untuk tidak terlihat. Betul, terlihat. Tapi terlihat juga. Terlihat juga, tapi enggak apa. Jadi kamu ikhlas menyanyi. Enggak apa. Karena aku terlalu happy kalau aku di panggung. Sometimes aku lupa kalau aku harus kita harus perform untuk peminat mah. Karena jiwa penggemar itu betul. Aku rasa aku harus menampilkan yang terbaik. Jadi kita hargai. Kita lupa. Yes. Karena kita lupa, tapi it's okay, enggak. Tapi enggak ada apa-apa. Yang penting sekarang udah album ketiga, album keempat ya. Sekarang album ketiga. Album ketiga. Ha. Walaupun kamu dalam etik mengandung sekalipun kamu terlompat-lompat sebab kamu appreciate. Mendengar ya, kamu. Aku terlalu peminat. Appreciate. Yes, kadang-kadang kita lupa sekejap. Normal itu normal. Tapi yang paling penting kamu sukses. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang pun sudah album ketiga Pinkan Mambo ni orang kata masih lagi aktif, masih lagi diterima pendengar-pendengar tak kira di Malaysia, di Singapura, Indonesia. Di Indonesia kan masih terima kamu. Walaupun kalau ada setengah yang mengatakan kalau mungkin di mana-mana kita enggak tahu yang mengatakan kamu ni masa menyanyi, masa pregnant menyanyi macam gila-gila, tapi dalam kegilaan itu kandungan kamu baik sehat kan. Itu masa itu jadi anak yang cantik-cantik. Ya, yang cantik macam ibunya, cantik katanya. Okey, anak itu yang keberapa masa itu? 6 tahun. Sudah berapa orang anak? Satu. 2. 2. Okey, 6 dan 7. Okey, kepada Mahapun Boy moga-moga sudah tahu ya, walaupun kau bagi itu penerangan apa ni orang kata dekat chat ni, tapi Cik Mat dah tanyakan dekat dia begitu ikhlasnya dia memberitahu masa itu dia memang tengah mengandung, excited untuk dengan peminat dia. Kadang-kadang kita lagi sakit tau waktu kita nyanyi, kita sakit tapi kayaknya gak bisa gitu nyanyinya ya. Cuma waktu pas nyanyi tiba-tiba lupa kalau kita tuh sakit gitu. betul jadi akhirnya sembuh dan kadang-kadang pulang dari nyanyi balik lagi sakit. Kadang-kadang nyanyi lagi sembuh lagi. Ya, sembuh lagi. Kadang-kadang itu Tuhan punya kuasa kan. Mungkin. Okey, dekat sini IM. Okey, Cik Mat kirim salam kat cewek tu ya. Cewek kat sana. Takut si cewek. Jangan. Okey, enggak apalah cewek di Malaysia tapi di Indonesia bukan cewek. Dia sudah bini orang. Aku bilang depends. Depends. Okey, jadi ini kita dengarkan